Arenas and Elam Lake. Saya tengah sumbat ini, apa namanya, bawang putih. Saya cucuk ini pakai pisau, cucuk saja macam ini. Buat itu lubang macam ini, saya masukkan. Nanti kita makan, dia pun ada rasa bawang putih sana, sedap. Kalau tidak mau sumbat ini pun boleh, tapi saya suka sumbat dia bawang putih di dalam. Kalau mau blend dia, bawang putih itu gosok saja pun boleh. Itu terpulang pada di sendirilah, mau buat macam mana, suka. Saya main sumbat. Nanti kiri, salah keping-keping itu ada nampak bawang putih dalam. Dimakan bawang putih itu sudah dipanggang sejauh. Sumbat saja, masuk aja. Mana tempat kosong, sumbat saja. Sini saya suruh sumbat juga. Sekarang saya pusing sini belakang. Wah, besar kan kecil, masuk saja. Dan dia dapat masuk, masuk saja. Agak-agak jarak dia 1 inci lah, 1 tuh. Sumbat banyak-banyak suka hati. Tidak mau bau bawang putih itu, tidak apalah, tak payah simpan lah. Saya suka bau bawang putih itu, wangi. Orang yang suka makan bawang putih itu, boleh simpan banyak-banyak. Yang tidak mau simpan bawang putih, tidak payah simpan lah. Ada orang tidak suka makan bawang putih, dia tidak simpan lah. Saya suka makan bawang putih, simpan banyak. Makin banyak, makin sedap. Yang tidak dapat masak itu tidak payah, kita cari tempat yang dapat masak. Kalau ini macam ada tulang sini, tidak dapat masak, kita pergi tempat yang tidak ada tulang yang isi itu. Tempat isi dia memang dapat masak. Ini bawang putih ini kita tanpa dia saja, seperti itu buang kulitnya masak. Kita tidak cincang, kalau cincang susah masak. Kalau yang malas masuk macam ini, kita blend dia. Setelah itu kita gosok di atas, boleh juga. Saya membuat macam ini, lebih dia punya isi di dalam itu lebih aman. Oke, saya siap sudah. Kita sumbat-sumbat saja. Mana-mana lah kita sumbat lah. Mana yang tempat kosong kita sumbat saja. Mana yang ada kosong lagi kita sumbat. Siap saja. Ada yang susah masuk tu. Nah, cucuk saja masuk dalam tu. Jangan takut kasih masuk dalam tu. Mesti pisau, mesti tajam macam ini. Kalau pisau tidak tajam tu, dia tidak dapat masuk. Mesti tajam pisau. Baru dapat sumbat. Saya rasa sudah habis tempat. Agak-agak satu ataupun dua biji besar ke bawang putih itu pakai. Okay. Ini sudah kering tapi boleh pakai juga. Mana kosong lagi sini. Luas. Ini kita sudah suruh macam ini, biarkan dia semalaman. Kita tidak terus masak dia. Oke, siap. Pas ini kita marinet. Oke, ini ada garam. Saya pakai ada pati ayam juga. Gula. Ayam, garam, gula. Ini rempah rosemary kah macam ni, apalagi saya tidak tahu lah apa rempah itu yang orang jual dalam botol tu, dia jenis macam ini. Ya, ada rosemary, ada apa tu dalam aku tahu itu dia orang campur, saya sudah campur. Ini kita gosok saja sini. Gosok saja. Ini rempah ni tadi. Saya tengok ada macam tiga jenis ini.
gula, ini pati ayam, sepete garam. Gosok saja sini. Gosoknya saja. Gosok-gosok, beri dia kasih sayang, baru dia sedap besok. Oke, sudah? Lagi. Kita simpan sedikit minyak. Supaya dia crispy. Jadi kita... Tangan dia pun ada wangi, itu barang ada minyak kan, sebab kulit ini tidak berminyak. Cuma sebelah sini ada minyak. Oke. Nah, ini rosemary kan. Macam ini saja, mau gosok lagi. Lagi. Wah, ini kalau panggang kan, memang wangi bau dia. Kerinci sedap. Oke, kita simpan ya dalam chiller. Tidak kita belum panggang dia nih. Besok baru panggang. Kita beri dia semalaman. Inilah yang apa nama tuh lem yang sudah saya marinade, saya simpan semalaman. Saya sudah marinade kan, simpan semalaman dia macam ini. Saya simpan dalam itu chiller. Ini nanti mau pack nanti. Saya mau pack ya, jadi saya buka dia sekarang. Saya pack dia. Kalau itu oven tuh atas bawah 1 jam juga. Sudah di marinade satu malam. Oke, kita mau panggang dia nanti dengan lem. Ini lem back pun sudah di marinade semalaman. Sama bake 1 jam lah. Kalau itu oven atas bawah ada api ini kan, kalau oven yang di atas saja api, jadi kita bake dia di atas dulu supaya itu kita terbalikkan dia mungkin dalam itu 40 menit sebelah, nanti terbalikkan sebelah 40 menit macam ini. Kalau oven atas bawah 1 jam cukup. Kalau dia terlebih nanti takut dia terlalu kering, dia punya daging terlalu kering pun tidak nyaman. Kita mok ya. Di dalamnya macam masih daging masih lembut, di atas ya nampak crispy. Oke, okay? Kita mau bake ya nanti ya. Ini saya simpan itu carrot, potato dengan itu bawang ini. Untuk kasih dia punya wangi ya. Kasih wangi dia menyela. Bila kau panggangnya nanti kan dia punya ada wangi bau itu bawang, itu kulit itu keluar. Kasih wangi dia. Di sayur ini pun boleh makan. Sama boleh simpan. Simpan saja apa yang kita suka lah. Itu saya simpan air sedikit supaya dia nanti tidak kering, masa kita bake dia tidak kering. Kalau kan kita bake dia lama kan dia punya isi itu kering kalau kita tidak simpan air. Ini pun sama, simpan sedikit air, jangan banyak, sedikit supaya dia punya daging tidak kering.
Oke, kita pantek ya Allah. Ini hem tadi baru sudah masak. Baru sudah masak, ada lagi belum masak, kita tunggu. Merry Christmas. Merry Christmas. Nah, sudah siap semua masak, kita mau makan. Ini yang kemarin yang aku marinate kemarin punya semalaman. Dan ini lem dia semua sudah masak. Kita hari ini tunggu masak makan aja. Okay. Merry Christmas semua. Ini pie. Ini bread. Dan ini ham. Ini lem leg. Dan ini pasta. It's good year. Take one. I go another one. I take one. Over here. Take one. Ini tengah doang, tidak. He will stay here if I go like this. Hey, you say, huh? I say what? Never mind. I trust you.